بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا ما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah subhanahu Wa ta'ala di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita terkait dengan masalah anak muda ya kita masih dalam pembahasan kitab min wasaya as-salafi ya, syabab tentang beberapa wasiat-wasiat ya sebagian dari wasiat ya para salaf ya, kepada para pemuda. Nah, dan kita masih dalam mukaddimah yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al Badar hafizahullah taala. Nah, kita telah menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendorong ya memotivasi para ulama ya, memotivasi ahlul ilm ya dan orang-orang yang memiliki perhatian ya terhadap tarbiyah terhadap pendidikan dan dakwah ya kepada para pemuda. Nah, bahwasanya orang-orang yang berilmu itu hendaknya memberi ya, perhatian ya dalam mendakwai dan mengajarkan ya para pemuda. Kenapa? Karena para pemuda ya itu betul-betul butuh ya perhatian ya mereka membutuhkan perhatian membutuhkan kelembutan membutuhkan ya uh, kasih sayang ya kecintaan nah, dan ya apa namanya memotivasi mereka untuk mengenal kebaikan dan ya ahlinya yaitu uh, mengenal kebaikan dan orang-orang yang cinta terhadap kebaikan ya pelaku kebaikan sehingga para pemuda ini tidak diseret, tidak disambar ya oleh pelaku kebatilan dan kemaksiatan. Nah, ya karena itu ya kita hendaknya memberi ya perhatian terhadap anak-anak, anak-anak muda, apalagi di masa seperti saat ini ya, di mana banyak ya fitnah. Baik itu fitnah syubhat terkait dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya yang mana ini bisa merusak ya anak-anak muda nah ya sehingga mereka jauh dari agamanya ya demikian pula fitnah syahwat ya fitnah syahwat nah kemudian ya uh, kata beliau walihada harus sahabatu radhiyallahu anhum ada tahqiq hadhihi al al-jalilati كما جاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه كان اذا راى الشباب قال: مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نوسع لكم في المجلس وان نفهمكم الحديث فانكم خلوفنا واهل الحديث badana. Nah, karena itulah, ya kata beliau para sahabat, radhiyallahu taala anhum itu ya sangat bersemangat, ya mereka bersungguh-sungguh ya untuk mewujudkan makna yang mulia ini, yaitu makna yang disebutkan tadi, yaitu mendakwai, mengajar, ya memberi kasih sayang, ya kepada mencintai ya para para pemuda. Nah, mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan hal hal ini. Nah, sebagaimana ya telah datang dari sahabat Abu Said Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya apabila beliau melihat ya syabab beliau melihat anak-anak muda ya maka beliau berkata marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nah mereka mengucapkan kalimat tarhib ya kalimat ya tarhib itu ucapan selamat datang ya disambut dengan baik selamat datang wahai anak-anak muda yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wasi'anakum fil majlis. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kami untuk melapangkan kalian ya, melapangkan bagi kalian ya, majelis. Ya. Jadi, ketika ada anak-anak muda yang datang ke majelis itu hendaknya di ya dilapangkan diberikan tempat berikan ruang apalagi kalau anak muda ini baru ya baru datang ya mau belajar ya maka hendaknya disambut dengan baik ya disambut dengan baik jangan dicuek ya kadang ada sebagian orang kalau dilihat ya kalau apa namanya melihat ada pendatang baru misalnya dia baru mau belajar sunnah baru mau belajar manhaj yang benar aqidah yang benar ya datang ke majelis apalagi dilihat ya apa namanya pakaiannya mungkin masih agak ketat-ketat sedikit ya ya tidak di ya, dipeduli tidak diajak bicara padahal yang seperti ini hendaknya disambut dengan baik ya hendaknya di, disambut dengan baik ya ditanya ya tentang namanya asalnya ya sehingga dia merasa diperhatikan Nah karena itu kita sebagai orang-orang yang Oh, apa namanya yang sudah belajar? Ya, nah, maka hendaknya memperlihatkan, mengamalkan ilmu kita, perlihatkan etika, perlihatkan ada, perlihatkan akhlak yang baik, khususnya kepada orang-orang yang baru mau mengenal. Ya, manhaj yang benar ini, ya, baru mau mengenal. Ya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mereka baru datang ke majelis, berikan ya, tempat, berikan ruang ya berikan ruang ya supaya apa supaya ya dia merasa nyaman tapi kalau baru datang kemudian dicueki tidak ada yang mengajaknya bicara ya maka dia akan merasa ya apa namanya merasa minder masalah merasa malu akhirnya mungkin ya di kesempatan berikutnya dia tidak datang lagi nah padahal anda jadi ya apa namanya diperhatikan hal tersebut nah wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kami untuk melapangkan majelis bagi kalian wa annu hadis ya dan memberi pemahaman kepada kalian tentang tentang hadis ya memberi pemahaman kepada kalian tentang tentang hadis ya kenapa fa innakum khulufuna wa ulul hadisi ba'dana karena sungguhnya kalian itu adalah ya pewaris kami pengganti kami ya penerus kami Nah, artinya bahwasanya iya. Yeah. Nah, disebutkan di catatan kaki ai takhallu ya. Yeah, eh uh, takhlufuna na fi ma ba'da fi ta'limin nasi wa da'watihim ila dinillahi azza wajalla. Maksudnya bahwasanya kalian itu yang akan menggantikan kami. Ya, yeah, dalam hal mengajari manusia dan, dan mendakwai mereka ya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak muda itulah yang akan menggantikan kita nanti. Ya. Nah, yang akan menggantikan, yang akan meneruskan ya dakwah ini. Nah, wa ahlul hadis ba'dana, ya, dan kalian adalah ahlul hadis ya setelah kami. Ya, yang membawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini ya di pundak para para pemuda. Wa kana yuqbilu 'ala syababi kata beliau, wa kana yuqbilu 'ala syababi fa yaqulu fa yaqulu lahu ya bana akhi idza syakakta fi syai'in fasalni hatta tastayqin fa innaka in tansarifa 'ala al-yaqini ahabbu ilayya min an tansarifa 'ala asy-syakk. Ya dan adalah beliau yaitu Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu apabila beliau ya melihat ya anak muda ya apabila beliau menghadap kepada anak muda maka beliau berkata kepadanya ya benar akhi wahai anak saudaraku ya kalau sekarang ini ya bahasanya wahai ya ponakanku ya wahai ponakanku nah kalau kamu merasa ragu terhadap sesuatu tanya aku, tanya kepadaku, ya sampai kamu yakin. Nah sampai kamu yakin. Nah karena itu orang yang apa namanya orang yang baru belajar misalnya dan tidak mengetahui sesuatu maka hendaknya dia tanyakan kepada orang yang berilmu, ya. Dia tanyakan kepada orang yang berilmu. Nah, baik itu terkait dengan masalah ibadah, ya terkait dengan masalah muamalah atau yang lainnya. Hendaknya dia tanyakan. Ya, apalagi ada hal-hal yang meragukan dirinya. Nah, lakukan dirinya maka dia tanyakan kepada orang yang berilmu sampai dia yakin. Nah, lain naka intan sarifa ala liyakini ahabbu ilayya min antan sarifa ala syakha. Karena sungguhnya Ya, apabila engkau berpaling Dalam keadaan ya, Yakin Maksudnya pergi dari sisiku Dalam keadaan yakin Itu lebih aku cintai Daripada engkau pergi dalam keadaan Ya ragu-ragu Nah Jadi kalau misalnya kita datang di majelis ilmu Kita memiliki sesuatu yang uh, Apa namanya uh, Tidak Dipahami, tanyakan Nah, tanyakan, ya, jangan sia-siakan. Ketika bertemu dengan Ustadz misalnya, ya, ya memang kita yakini, ya, kita ketahui, ya, apa namanya pemahamannya, maka ya manfaatkan, ya, hal tersebut, kesempatan tersebut untuk menanyakannya. Nah, walaupun seorang itu juga hendaknya melihat kondisi, ya, keadaan, ya, Ustadznya, jangan juga setiap saat ditanya. karena boleh jadi mungkin ya ustaz ini ada ya urusan atau mungkin agak capek atau ya selainnya. Nah. Iya. Jadi ya ketika engkau ya berpaling dalam keadaan yakin itu aku lebih sukai daripada engkau berpaling dalam keadaan ragu. Nah. Kemudian kata beliau ya Hafizahullah taala wa kana Abdullah ابن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الشباب يطلبون العلم قال: مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلام خلقان الثياب جدد القلوب حلوس البيوت ريحان كل قبيلة نعم له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه Apabila beliau melihat anak-anak muda, maka ya apabila beliau melihat anak-anak muda yang menuntut ilmu, yang menuntut ilmu, ya, maka beliau berkata marhaban bi al hikmah. Selamat datang ya wahai sumber-sumber hikmah. Ya. Hendaknya seorang itu bergembira ketika ya melihat anak-anak muda yang bersemangat untuk menuntut ilmu. Nah, ya, karena itu diberi motivasi diberi semangat untuk ya, terus belajar kalau perlu misalnya kita memiliki biaya ya dan dia tidak punya biaya kasih biaya ya berikan biaya nah ya beri, apa namanya berikan ide pikiran ya dan selainnya sehingga dia ber, bersemangat untuk ya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sebab itulah penerus kita Nah, selamat datang wahai sumber-sumber, ya, uh, selamat datang, ya, sumber-sumber hikmah, wa masabi ya, dan ya lentera, ya, lampu-lampu kegelapan. Nah, karena yang namanya apa namanya ilmu, ya, itulah cahaya, itulah cahaya. Nah, adapun kejahilan, itu adalah kegelapan. Ya. karena itu kekafiran, ya, kesyirikan, bid'ah ini semua adalah kegelapan. Ya, ini semua adalah kegelapan. Sementara keimanan, ya, amalan saleh, ilmu, ini adalah cahaya, Ya, ini adalah cahaya. Nah, khulqan siap jududil qulub. <coughs> Hulusil buyut, raihani kulli qabilah. Nah, berpakaiannya lusuh namun berhati lembut ya, berhati baru ya, orang yang penuntut ilmu itu senantiasa ya hatinya ya lapang nang penghuni rumah dan pengharum setiap kabilah ya. pasanya penuntut ilmu itu dia akan mengharumkan ya nama daerahnya. Ya. Karena itu Ya, apa namanya? Orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya, akan diangkat derajatnya, dan derajatnya itu ada dua: ada yang abstrak di dunia ini dan ada yang konkret nanti di akhirat. Yang abstrak di dunia ini, ya, dia akan diangkat, disebut-sebut, disanjung, ya, dimuliakan. Nah, itu secara abstrak, ya, senantiasa disebut namanya, walaupun sudah meninggal, nah ditinggikan derajatnya ya di dunia demikian ya, juga nanti di akhirat di akhirat itu secara konkret mereka akan ditinggikan derajatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala nah al bukhara ya atau negeri bukhara ya mungkin ya seandainya tidak ada Muhammad bin Ismail al bukhari rahimahullahu taala seandainya beliau tidak ada mungkin kita tidak kenal di mana itu bukhara Ya, tapi karena adanya beliau Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala, maka kita kenal. Ya, kita kenal. Nah, negeri ya Bukhara tersebut. Iya. Kenapa? Karena ada ya sosok ya ada seorang alim yang ya siapapun dari kaum muslimin itu pasti ya mengenalnya. Ya, artinya mayoritas dari kaum muslimin itu mengenal al Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala Itu Muhammad bin Ismail rahimahullahu taala. Nah. Kemudian ya terakhir dari ya ungkapan ya atau kaliman Syekh Hafizahullah taala wa wasaya As-Salafi Rahimahumullah taala li wa inayatuhum <coughs> bi hadhihi al marhalati katsiratun jiddan. وفي هذه الرسالة من وصايا السلف للشباب ya, إن تقيت جملة منها مع تعليق يسير على كل وصية نعم dan nasihat-nasihat atau wasiat-wasiat para salaf dan perhatian mereka terhadap para pemuda itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Dan adapun risalah ini ya yaitu miwasaya salaf di syabab ini aku telah ya memilihnya ya aku telah apa namanya memilih di beberapa diantaranya antaranya ya sirin yasirin ala kulli wasiyatin ya disertai dengan taklik ya yang ringan ya taklik yang yang ringkas ya taklik artinya komentar-komentar ya yang ringkas ala kulli wasiatin pada setiap ya nasihat ya pada setiap nasihat jadi ada beberapa nasihat di sini ada 15 ya nasihat yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu taala dari kalangan ulama as-salaf dan setiap nasihat itu beliau berikan ya komentar-komentar ya terkait dengan wasiat tersebut dan asal dari risalah ini ya ini asalnya adalah muhadarah ya adalah ceramah yang beliau sampaikan di kerajaan Bahrain tepatnya di tanggal 13 Jumadil Ula tahun 1435 ya Hijriah ya di daerah Jami ya Hamd Kanu, ya ini sebagaimana disebutkan di catatan kaki 6 nah, di daerah ya tadi di kota di mantikatil muharrak ya di daerah muharrak al muharrak nah kemudian ya dibukukan ya beliau bukukan ya lalu diberi beberapa faidah ya dan setelah itu apa namanya uh, ada beliau muraja nah Uh, Wallahu yujizi jaza man Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalas siapapun yang Berpartisipasi yang bersyarikat Dalam menyebarkan Ya buku ini Ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala Ya memberikan Balasan yang Yang terbaik Nah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Ya apa namanya uh, Membalas kebaikan beliau, hafizahullahu taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga menjaga beliau. Insyaallah taala pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ya wasiat yang yang pertama. Ya, kita akan masuk pada wasiat yang pertama, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ya uh, apa namanya? Uh, umur yang panjang kepada kita semua, ya, sehingga bisa uh, mengkaji menelaah ya kitab yang yang kecil ini wallahu taala alam naktafi bi hadzal qadar subhanakallahu bihamdik syadallah ila ha ila anta wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin